Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas lagi cara bagaimana kita mengembangkan kisah dari suatu perusahaan atau emiten yang ingin kita beli sahamnya. Yang pertama, kita sudah jelaskan kemarin hal-hal yang penting yang harus kita baca itu harus kita baca. Setelah kita dapatkan angka-angka itu, maka kita sekarang membagi atau mengkelompokkan perusahaan-perusahaan itu menjadi beberapa golongan. Jadi ada 7 golongan perusahaan yang bisa di menjadi kelompok-kelompok perusahaan itu. Yang pertama adalah perusahaan yang sampah. Maksudnya sampah di sini adalah perusahaan ini buruk, sedang berjalan menuju kehancurannya. Di Bursa Efek Indonesia atau IDX, banyak sekali perusahaan yang seperti ini. Dan banyak sekali perusahaan yang memang diniatkan melakukan IPO atau dijual ke bursa saham untuk menipu investor. Dan seperti hal seperti ini sudah banyak saya bahas di blog irvanda.id. Jadi ketika Anda menemukan perusahaan seperti ini, langsung tandai sebagai perusahaan sampah. Dan jangan sekali-kali Anda membelinya, walaupun harga sahamnya naik, bahkan naik beratus-ratus persen. Karena perusahaan sampah pada akhirnya akan dinilai seperti sampah, akan dibuang-buang oleh orang. Yang kedua, perusahaan bisa kita golongkan menjadi perusahaan turnaround. Turnaround itu berarti ada pembalikan. Kalau suatu perusahaan mengalami masalah, contoh Astra di tahun 90-an itu mencapai puncak, kemudian tahun 98 jatuh sekali, maka perusahaan-perusahaan seperti ini ketika dia balik, maka keuntungan dari pembalikannya akan sangat besar. Nah, perusahaan-perusahaan ini yang mengalami masalah sementara itu namanya perusahaan turnaround. Terus berikutnya adalah golongan perusahaan aset tersembunyi. Contohnya, perusahaan ini itu mempunyai aset yang nilainya besar dan tidak tergambar di harga sahamnya. Contoh, ada perusahaan di IDX yang punya tanah yang di tempat strategis berhektar-hektar dan harganya tidak tercermin di harga sahamnya. Nah, Anda bisa membeli perusahaan ini dan mendapat untung lumayan. Nah, perusahaan ini namanya perusahaan aset tersembunyi. Kemudian, yang keempat adalah perusahaan cyclical. Cyclical ini bersiklus. Nah, perusahaan bersiklus itu contohnya komoditas. Terus, perusahaan mobil, kertas, kayak gitu. Yang harga produknya itu mahal, atau produknya merupakan produk komoditas. Contohnya batu bara, kayak gitu. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini, harga sahamnya akan naik turun tergantung siklusnya. Kalau harga batu bara internasional sedang rendah, maka saham-saham batu bara akan di bawah. Kalau harga-harga batu bara sedang tinggi, seperti tahun 2017-2018, maka perusahaan-perusahaan ini harga sahamnya jadi tinggi. Nah, itu berarti perusahaan ini adalah perusahaan yang termasuk golongan cyclical atau bersiklus. Kemudian, ada lagi yang kelima adalah perusahaan yang tumbuh cepat. Tumbuh cepat ini berarti sekitar 20-30% tumbuhnya per tahun. Nah, gimana kalau ada yang tumbuh lebih dari 30%? Pertumbuhan lebih dari 30% biasanya tidak bisa konsisten. Jadi banyak perusahaan terutama teknologi yang tumbuh 50% tapi kemudian bangkrut dan hilang, akhirnya merugikan investornya, maka hanya percaya pertumbuhan yang naik per tahun itu 20-30%. Dan di IDX ada perusahaan seperti ini. Nah, perusahaan seperti ini yang tumbuh sekitar 20-30% ini, itu terutama perusahaan yang kecil, maka
ketika kita memilikinya dalam jangka panjang, maka untungnya akan tinggi. Kemudian berikutnya adalah golongan perusahaan yang tumbuh sedang. Tumbuh sedang ini biasanya perusahaan yang sudah besar, yang sudah mature, yang produknya diinginkan terus, contohnya di Indonesia Unilever kayak gitu, itu adalah termasuk tumbuh sedang. Terus di tumbuh sedang ini yang perlu kita perhatikan adalah berapa harganya ketika kita beli, contohnya PER-nya berapa, atau PER itu harga per earning atau laba bersih, itu berapa kali. Nah biasanya di perusahaan yang tumbuh sedang ini itu pertumbuhannya sekitar 10-15% per tahun. Nah perusahaan-perusahaan ini biasanya perusahaan yang besar, sudah mature, sudah di mana-mana produknya, sudah terkenal, seperti itu. Dan perusahaan ini bisa buat kita bisa mencari 30-50% kenaikan dari harga saham ketika harga sahamnya murah. Kemudian yang terakhir adalah, atau yang ketujuh adalah perusahaan yang tumbuh lambat. Nah kenapa kok ada investor yang membeli perusahaan seperti ini? Biasanya karena perusahaan yang seperti ini membagikan dividen. Nah, dividen yang besar itu bisa membuat perusahaan seperti ini masih diinginkan. Tapi tentu saja perusahaan tumbuh lambat ini karena laba bersihnya tumbuhnya lambat, maka pertumbuhan harganya biasanya lambat. Jadi harus kita membelinya di harga yang murah dan harus kita pastikan pembayaran dividennya rutin dan persentasenya besar. Kalau tidak rutin dan tidak besar, ngapain kita harus berinvestasi di perusahaan bertumbuh lambat? Jadi itu ada 7 golongan perusahaan yang kita harus masukkan perusahaan yang kita baca ke dalam 7 golongan perusahaan itu. Bila ada pertanyaan terkait 7 golongan ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.